Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan SEA Games 2023 hari ini serta head-to-head dari kedua tim ini. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan pekan keempat SEA Games 2023. Dari sepertandingan SEA Games 2023 sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor akhir 3-0 atas Timnas Timor Leste. Di laga lainnya, Timnas Myanmar berhasil menang dengan skor akhir 2-0 atas Timnas Kamboja. Dan di laga lainnya, Timnas Thailand berhasil menang dengan skor akhir 4-1 atas Timnas Laos. Dan di laga penutup, Timnas Vietnam berhasil menang dengan skor akhir 2-1 atas Timnas Malaysia. Berikut daftar klasemen dari hasil pertandingan sebelumnya. Untuk grup A di peringkat pertama ada Timnas Indonesia dengan torehan 9 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Myanmar dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Kamboja dengan torehan 4 poin. Di peringkat keempat ada Timnas Timor Leste dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat kelima ada Timnas Filipina dengan torehan 1 poin. Sedangkan untuk grup B di peringkat pertama ada Timnas Thailand dengan torehan 9 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Vietnam dengan torehan 9 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Malaysia dengan torehan 3 poin. Di peringkat keempat ada Timnas Singapura dengan torehan 1 poin. Dan di peringkat kelima ada Timnas Laos dengan torehan 1 poin. Lalu untuk daftar top skor sementara SEA Games 2023 masih dipimpin oleh Fajar Fadjurrahman dari Timnas Indonesia dengan torehan 4 gol. Dan di peringkat kedua ada Nguyen Van Tung dari Timnas Vietnam dengan torehan 4 gol. Sedangkan untuk daftar top assist sementara SEA Games 2023 masih dipimpin oleh Ananda Raihan dari Timnas Indonesia dengan torehan 3 assist. Dan di peringkat kedua ada Rio Fahmi dari Timnas Indonesia dengan torehan 2 assist. Pada hari ke-9 SEA Games 2023 terdapat dua pertandingan yang akan digelar, yaitu pertandingan antara Timnas Filipina versus Timnas Myanmar dan ada Timnas Indonesia versus Timnas Kamboja. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan SEA Games 2023 di hari ini. Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Filipina versus Timnas Myanmar yang akan digelar di Stadion Phnom Penh, Kamboja pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di iNews TV dan RCTI Plus. Bisa lihat pada layar sobat sekalian, yang dimana dari pertandingan terakhir Timnas Filipina dapat meraih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali mengalami kekalahan. Sedangkan Timnas Myanmar dapat meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, Timnas Myanmar memiliki tren yang lebih baik dari Timnas Filipina. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Kamboja yang akan digelar di Stadion Phnom Penh, Kamboja pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan RCTI Plus. Bisa dilihat pada layar sobat sekalian, yang dimana dari pertandingan terakhir Timnas Kamboja dapat meraih 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali mengalami kekalahan. Sedangkan Timnas Indonesia dapat meraih 5 kali kemenangan dan belum pernah terkalahkan. Dengan tren tersebut, Timnas Indonesia memiliki tren yang lebih baik dari Timnas Kamboja. Ya, tadi merupakan jadwal pertandingan SEA Games 2023 di hari ini. Silakan kasih komen di bawah untuk prediksi skor tim favorit kalian.